Kalau bagian mulutnya mesti lihat sendiri di soal sekarang kalau pakai masker susah bayangin mirip siapanya. Tuh mukanya, hidungnya ya Rudy lagi. Ini bibir atas yang penting normal hidungnya. Cuma goyang-goyang dikit. Ini kan goyang tuh, jadi gambarnya pas di foto malah dia goyang, di videoin diem aja ya. Semua normal dok? Oh, belum, ini kan baru lihat mukanya ya. Oh iya. Makanya sini kan ada kuping, ya kan, kupingnya, kuping kiri. Nah, nengoknya ke sana nih tangan, dari tangan, ke kepala tangan di sini, ini tangan kanan, tangan kiri, ini betisnya. Pokoknya ini, kan semua di bawah dalam tangan, dari tangan. Mendam terus. Ya, emang lebih berasa karena pas sebenarnya dia gerak terus, cuma kalau malam kan ibunya diem, jadi lebih berasa. Kalau sama-sama gerak nggak berasa. Di kuping kiri, kuping kanan, jelas ya. Ini garis-garis yang berdiri-berdiri itu rambutnya. Oh. Ini punggung. Ini mulai. Kalau dari belakang. Dia menghubungin kita. Dia nengoknya ke arah sana. Dia gerak terus kan, punggungnya juga gerak. Ini tulang punggung. Ini tulang
Ya. Mirip ponakan iya. Kamu nih. Ya. Bedanya dari tanggal sama pasti sesat. Kenapa? Oh, bikinnya aja susah ya, apalagi ngeluarinnya. Dari pelipis kiri ke kanan. Ukurannya bervariasi 26, 27, 28. 27, 28 ini karena dia tadi sebelah kepala bulat. Kalau kepala bulat itu cenderung ukuran dari pelipis ke pelipis jadi lebar. Ya. Itu juga biasanya suka ngaruh juga dari sana gede belum tentu muat juga di panggul. Tapi kita lihat nanti lah. Kan nggak masalah juga kalau memang takut. Jadi kan indikasinya tambah. Kalau dia memang nggak turun, dia memang nggak bisa lahiran lewat bawah. Ya, lihat nanti lah. Tangannya di atas. Nah, ini sekarang tangan kiri. Jangan dipegangin sama tangan kanan. Ini beratnya 9 5.
sesuai waktunya. Ini emang habis lebaran aku udah makannya udah banyak. Itu tangannya di depan. Yang sini. Ini kan baru mulai mau 7 bulan ya. Nanti setelah 7 bulan itu bakal lebih drastis lagi. Iya. Jadi makan secukupnya lah. Iya, iya. Jangan makan banyak-banyak. Soalnya yang kasih makan ke anak tuh bukan langsung dari makanan ke anak, tapi lewat sirkulasi darah. Kalau caranya langsung lewat makanan boleh ya, makan banyak biar anaknya yang makan ya kan. Kalau lewat aliran darah nanti ibunya gemuk, anaknya mah belum tentu dong. Iya, sedikit. Nah itu terlalu besar. Apalagi kalau terlalu kegemukan, soalnya juga kan ganggu peredaran darah juga. Jadi selama bukan dokter Katia yang nunggu ibu makan banyak, makannya biasa aja. Oh, dokter Katia nggak perlu makan banyak, cuma makan telur katanya. Iya. Kecuali kalau disuruh, kadang ada juga yang misalnya sirkulasinya gak bagus, ada tuh yang disuruh kerja berat badan. Tapi kalau gak pernah disuruh, gak usah nambahin sendiri. Nah ini arus darah tarik besar, saat ini bagus ya. Aliran darahnya bentuknya teratur, angkanya normal. Kenapa suka pada nakut-nakutin diri sendiri? Karena dibandingin sama temennya, temennya gitu kan, jadi suka takut sendiri. Nah ini arus darah dari ibu terakhir. Jadi sistemnya ini otomatis dari ibu, aliran darahnya kan jalan ke semua,